Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan menunjukkan satu tutorial bagaimana untuk login kali pertama menggunakan Google ID yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya, saya harap semua dapat melakukan proses ini dengan secepat mungkin. Pertama sekali kita buka ke Google, kemudian kita typekan portal.moe.edu.my. Dan dia akan membawa kita kepada portal digital learning Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita tekan log masuk. Okey, akan keluar paparan seperti ini, maka kita add account. Okey, terlebih dahulu saya nak ingatkan supaya kita keluar semua account Google sekiranya ada. Kita boleh tengok di sini. Sekiranya kita telah pun log in menggunakan account lain, pastikan kita keluar daripada semua account di laptop ataupun di PC kita. Kemudian kita masukkan nombor ataupun ID ya, yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya gunakan salah satu ID guru kita di sini. Yang di sini saya gunakan ID Ustazah Murni. Ya. Okey. Kemudian klik next. Kemudian masukkan password. Password ialah nombor kad pengenalan kita. Ya. Okey, kemudian sign in. Okey, dia akan bawa kita kepada paparan seperti ini, kita accept. Kemudian dia akan buat kali pertamanya, dia akan minta kita untuk tukar password yang baru. Jadi kerana saya bimbang akan berlakunya masalah lupa password dan sebagainya, maka dicadangkan oleh pihak kementerian kita menggunakan satu password yang standard dan itu terpulang kepada sekolah. Jadi saya mencadangkan kita menggunakan 10 nombor kad pengenalan yang di hadapan ya, sebagaimana yang kita gunakan dengan YES sebelum ini, supaya nanti kalau hilang tidak menjadi masalah kepada kita untuk retrieve balik password ini. Dan change password. Okey, alhamdulillah proses ini telah pun selesai. Maka ini adalah menu utama yang mana semua guru akan menggunakan portal ataupun platform ini untuk seterusnya menggantikan Prof VLE. Jadi untuk JPN, PPD dan serta sekolah kita tak boleh masuklah. Sebagai guru biasa kita tak boleh masuk. Yang kita boleh masuk ialah di bawah guru. Ya. Dalam ini pelbagai menu guru yang insya Allah di masa akan datang jika ada kesempatan kita akan mendalaminya lagi. Jadi seterusnya kita perlu log out lah. Ya, kita klik pada login dan kita ambil log keluar. Okey, maka kita sudah log keluar daripada account Google kita. Jadi sekian tutorial pada hari ini. Saya harap semua dapat melakukannya dengan secepat mungkin. Sekian, terima kasih atas kerjasama semua. Assalamualaikum.